Selamat datang di GNR 5 News. Inilah potongan rambut serta sisa balsam bercampur sambal yang diduga untuk mengolesi muka SM, warga Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Korban pun melaporkan kejadian ini ke Polsek Jenggawah. Kejadian bermula ketika SM dikeroyok oleh ibu dan anak tetangga desa. Pelaku juga tega mengusap wajah korban dengan sambal bercampur balsam. Polisi pun mendatangi rumah pelaku di Desa Wonojati, namun keduanya sudah meninggalkan rumah. Akhirnya, dua pelaku menyerahkan diri kepada polisi. Kasus pengeroyokan diduga berlatar belakang cemburu. Tersangka A ini mencurigai korban berhubungan dengan suaminya. Kemudian, tersangka A ini mengajak anaknya untuk memberikan pelajaran terhadap korban Sumina ini, yang mana tersangka menyiapkan lombok yang diulek dengan garam dan dicampur balsam, kemudian dibawa ke TKP.